Meru. Jadi ini adalah salah satu rumah warga yang hancur terkena erupsi Merapi tanggal 5 November 2010. Ini hancur kayak gini baru yang terkena awan panasnya, atau mungkin pernah dengar yang dinamakan wedhus gendel. Nah, jadi ini ada perangkat api, ada perangkat yang terbakar, ada foto-foto maupun perangkat rumah tangga terkena erupsi dan sekarang. Ini depan kita ini miniatur rumah ini sebelum terjadi erupsi. Tetapi foto-foto di mana saja bebas, tidak ada larangan untuk foto. Nah, ini motor-motor yang terbakar karena tidak sempat ke bawah lari. Karena untuk letusan erupsi Merapi ini kejadian tidak cuma satu kali langsung besar. Awalnya kejadian Merapi berawal tanggal 26 Oktober 2010 di menghancurkan kampungnya Mbah Marjan, menelan 38 korban jiwa termasuk Mbah Marjan. Nah, setelah itu, setelah letusan yang pertama, dihimbau radius 12 kilo dari Merapi harus steril. Kalau tempat ini, korban jiwa tidak ada, kecuali yang di atas, dan ini sebetulnya... Mama bete tegal masuk ke sini. Ini tegal, hidupnya di Jakarta. Kebiasaannya masih lari. Kemana pun nggak bakal hilang. Kebiasaan tegal apa? Ini untuk sini. Kota lah. Ini apa sih? Ini cangker, cangker kali adem. Yang disaksikan tadi tempat di erupsi namanya hutan wisata Beton atau Kali Adem. Tentunya di tempat wisata berbagai macam fasilitas sudah dibangun mulai dari MPK sampai tempat ibadah ada di sini, dan ini yang dari SMK Kejahatan di sini kita langsung ke itu di pilasan itu. Ya ini diperkirakan salah satu ruangan. Itu bawa apa? Goramping atau peralatan nanti ke atas. Ya kurang lebih sekitar 1 jam lah dari sini berjalan. Apa? Titik kumpul atau berkumpul ketika ada acara laporan atau ada kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi biasanya lebih sering digunakan untuk laporan. Jadi berkumpul di sini. Nanti ada apa ya, kayak wayang atau upacara-upacara yang lain, baru nanti seharinya naik bareng-bareng ke tempat labuan itu ya, kayak kalau seterusnya sampai terjadi erupsi yang pertama atau yang awal erupsi. Jadi kalau erupsi Merapi itu kan tahun 2000 musim tadi kan ada besar 5 November 2010 ya, kurang lebihnya itu erupsi yang paling besar. Nah, erupsinya 26 Oktober 2010 itu tidak berulang lagi, berulang lagi sampai sekarang kali punya setelah 26 Oktober itu. Ini terjadi ketika 26 Oktober 2010 waktu itu ada yang berat mengungsi.
Mungkin waktu itu mah